Oke guys, balik lagi di channel VI Gaming. Jadi tadi di Instagram saya ada bikin postingan untuk nyari 5 akun para subscriber saya yang level M4 Pass-nya sudah di atas level 55 dan belum membeli M4 Pass-nya. Nah, di sini saya akan membantu mereka untuk mendapatkan M4 Pass-nya, tapi di sini kita akan coba top up 150 diamond dengan 3 kali gacha di M4 Support Chest ya. Apakah dapat atau tidak, supaya mereka bisa klaim skin Beatrix yang prime itu secara gratis tentunya, tidak harus mengeluarkan diamond. Nah, kemarin ada yang komen, muncong siapa yang bilang skin prime Beatrix itu gratis? Buktinya gak ada label gratisnya. Nah, jadi gratis yang saya maksud di sini adalah gratis yang dimana kita bisa naik ke level 75 tanpa menggunakan diamond lebih guys ya, tanpa menggunakan tambahan diamond. Ya, sebenarnya ini bukan gratis. Kalian harus beli M4 Pass dulu, baru bisa klaim skin Beatrix-nya. Kalau belum beli M4 Pass-nya, ya nggak bisa klaim. Jadi, maksud dari gratisannya itu adalah gratisan yang tanpa menggunakan diamond. Tidak seperti yang YouTuber-YouTuber lain yang menggunakan sampai 10.000 diamond untuk mendapatkan skin Beatrix Prime ini gitu loh. Loh, jadi jatuhnya skin Beatrix yang Prime ini pasaran banget dong. Iya sih, pasaran banget sih. Jadi, kalau yang Roger kemarin kan, buat yang player gratisan, yang membeli M3 Pass itu kan harus mengeluarkan diamond lebih untuk mendapatkan skin Roger yang prime. Nah, kalau yang Beatrix ini ternyata nggak perlu, guys. Kalian tinggal menyelesaikan quest saja tanpa pakai diamond tambahan ya. Oke, di sini saya udah dapat akun pertama dan diamondnya 40. Kita akan coba top up-kan dulu, guys ya. Oke, jadi sudah saya top up-kan 150 diamond. Kita lihat di sini level M4 Pass-nya kan udah level 65 ya. Dan XP-nya itu 128. Katanya ada bug-nya ya. Kalau kita lihat ya, ini persentasenya ke level 66 itu cuma 12%. Nah, kalau mau mendapatkan M4 Pass dengan 50 diamond, persentasenya harus 90% ke atas katanya. Tapi ini apakah hoax atau real gitu loh ya. Kita akan coba gacha aja langsung dengan persentase 12% naik ke level 66. Lihat bisa dapat atau tidak ya. Satu kali gacha pertama dulu kita lihat guys. Apakah bisa langsung dapat? Langsung dapat guys. Padahal persentasenya ya 16% doang untuk naik ke level 66 ya, masih tetap bisa dapat sih. Jadi nggak harus sampai persentasenya 90% sih. Ya, jadi ini masih semua tergantung hoki-hokian lah ya, sama drop rate di akun kalian lah. Berarti akun pertama cukup hoki guys ya, dengan 50 diamond saja dan diamondnya masih ada sisa tuh 100 lebih guys. Jadi hoki dia lah ya, rezeki dia lah di sini guys ya. Nah, ini udah level 65. Nah, jadi di level 65 kalian sudah pasti bisa mendapatkan skin prime-nya si Beatrix itu sih guys ya. Wah, ini kita klaim semua deh, gak apa-apa deh ya. Sudah kita klaim semua. Nah, jadi untuk yang misi harian party week ini, itu akan direset setiap harinya. Jadi setiap hari kalian akan mendapatkan 2400 XP. Yang artinya ini event kan masih berlangsung 6 hari 5 jam tuh. Nah, kalian masih bisa memperoleh 16.800 XP. Nah, kalau kalian sudah level 58 ke atas, ditambah dengan 16 level, itu ya pasti sudah bisa mencapai level 75. Dan untuk questnya juga bukan quest yang berbayar guys ya. Kalau untuk yang top up dan menggunakan diamond itu, kalian tidak akan mendapatkan XP pass ya. Melainkan mendapatkan poin battle skin night chest ini guys ya. Jadi kalau yang top up dan yang menggunakan diamond itu naikin level peti M4. Bukan naikin level M4 pass kalian. Dan saya saranin juga buat teman-teman yang pengen mendapatkan skin epic yang level 5, ya kalian harus menyelesaikan yang top up 100 dan menggunakan 100 diamond setiap harinya. Walaupun untuk sekarang poinnya masih kurang, tapi siapa tahu nanti ke depannya bakalan ada quest tambahan. Mungkin ya bakalan ada quest tambahan yang dimana kita bisa mencapai 3.350 poin agar bisa klaim untuk peti yang level 5 ini. Kalau untuk sementara sih masih kurang banyak sih poinnya. Semoga aja nanti ditambahin sama Muntun sih guys ya. Jadi ini worth it banget. Dengan modal 500 diamond saja kalian bisa mendapatkan skin epic itu udah worth it banget sih guys ya. Jangan kalian sia-siakan sih kalau menurut saya di sini ya. Oh ya, kemarin juga banyak yang bertanya untuk yang rabat M4 Rush ini kok gak ada di akun kalian. Nah, untuk yang event ini hadirnya tanggal 21 Januari ya. 21 Januari jam 3 sore. Jadi buat teman-teman yang mungkin level M4 Pass-nya kalian sekarang di level 50, itu masih ada kesempatan buat kalian naik ke level 75 kalau kalian menyelesaikan semua quest yang party week dan top up 250 diamond pada tanggal 21 Januari ini. Karena dengan top up 250 diamond, teman-teman akan mendapatkan 5 level lagi guys ya. Oke, sekarang kita lanjut ke akun kedua ya. Ini di akun kedua kita lihat dulu level M4 Pass-nya di level 64 dan XP-nya 93. Berarti untuk naik ke level 65 itu persentasenya 9% doang. Kita lihat, kita buktikan apakah bisa langsung dapat atau tidak dengan 3 kali gacha di sini guys.
karena saya sudah top up 150 diamond. Gacha pertama dapat XP doang. Lanjut lagi ya, gacha kedua 100 diamond, kita lihat ya. Kalau dapat berarti rezeki dia, kalau gak dapat ya dapat ternyata guys ya. Dua akun kita dapat, akun pertama di 50 diamond, akun kedua di 100 diamond tentunya. Wih, gila, GG guys. GG gimang ya kan. Selamat untuk akun kedua, kamu sudah bisa mendapatkan skin Prime Beatrix secara gratis tentunya, tidak perlu mengeluarkan diamond tambahan. Berarti di sini level 64, untuk capai level 75 butuh 11 level lagi. Kira-kira ya 5 hari lagi lah ya, 5 hari untuk menyelesaikan yang party week ini udah bisa mencapai level 75. Karena kan ini masih tersisa 6 hari guys. Jadi masih ada harapan buat akun kedua ini mendapatkan skin Prime Beatrix tentunya tanpa menggunakan diamond. Dan tentunya akun yang kedua ini juga langsung akan mendapatkan skin spesial dari peti level 4 ini. Di peti level 3 maksudnya guys ya. Nah jadi buat teman-teman yang pengen dapetin skin spesial gratis tanpa top up, kalian harus beli M4 Pass dulu. Karena kalau kalian nggak beli ya kalian tidak akan mendapatkan 500 poin. Yang artinya buat teman-teman yang tidak beli M4 Pass dan tidak mau top up ya, kalian hanya bisa klaim satu skin elite saja guys ya. Ini buat player yang totally free, yang tidak mau mengeluarkan uang sama sekali ya. Oke, lanjut lagi di akun ketiga ya. Ini diamondnya 39, kita top up dulu 150 diamond ya. Nah langsung masuk ya. Buat teman-teman yang mau top up, jangan lupa top up di Koda Shop karena lebih gampang, aman, mudah, terpercaya, dan diamondnya juga langsung masuk tentunya guys ya. Kita lihat di akun ketiga ini level 56, level 56 dan XP-nya 407. Berarti naik ke level 57 itu 40%. Kita coba lihat ya. Gacha pertama dulu guys. Pakai 50 diamond. Langsung dapat. Langsung dapat beneran anjir. Langsung dapat guys. Buset dah, GG guys ya. Jadi persentase itu tidak mempengaruhi drop rate-nya sih guys ya. Semua masih tergantung kehokian kalian lah guys ya. Kalau hoki ya bisa langsung dapat. Kalau gak hoki ya kalian harus gacha berkali-kali ya. Nah kalau untuk yang level 56 ini kan masih butuh berapa level dia untuk naik ke 75 ya. Oh ya, kalau kalian dapatin M4 Pass-nya melalui M4 Support Chest itu tidak mendapatkan tambahan 3 level guys. Berbeda dengan kalau kita beli pakai diamond ya. Kalau kita beli pakai diamond itu kita bisa naik 3 level guys ya. Jadi itu kekurangannya aja sih, dapetin M4 Pass-nya melalui gacha di M4 Support Chest guys ya. Nah untuk akun yang ketiga ini kan levelnya masih 56 guys ya. Apakah dia masih bisa naik ke level 75? Jawabannya bisa banget. Karena di sini kan masih ada 6 hari ya. Jadi dia masih bisa mendapatkan 14.400 XP. Yang artinya dia masih kurang sekitar 4.600 XP. Nah untuk kekurangan 406.000 XP tersebut, dia bisa nutup pakai top up di tanggal 21. Yang top up 250 diamond, dia akan mendapatkan 5.000 XP. Artinya dia masih tetap bisa naik ke level 75 ya. Oke, kita lanjut lagi di akun keempat. Ini diamondnya cuma 7 diamond. Kita top up dulu di Koda Shop 150 diamond. Dan ini dia 179 diamond. Kita lihat dulu untuk level M4 Pass-nya. Di level 61. Untuk XP-nya 461. Berarti naik ke level 62 butuh 46% kehokiannya. Kita lihat 50 diamond pertama dengan drop rate 46%. Langsung dapat lagi guys. Langsung dapat lagi. Ini karena akun mereka lagi hoki atau memang tangan PE Gaming nih yang hoki guys. Dengan satu kali klik aja langsung bisa dapat gitu. Gila, GG banget loh guys ya. Bener-bener bisa dapat gratisan loh mereka di sini ya kan. Oke, berarti ini udah akun keempat, sisa diamondnya 15. Kita top up dulu di Koda Shop tentunya 150 diamond. Dan ini dia 187 diamond. Kita lihat dulu level M4 Pass-nya di level 64 ya. Untuk XP-nya 208. Untuk naik ke level 65 itu drop rate-nya 20%. Kita lihat dengan satu kali klik langsung bisa dapat. Let's go. Ya, dapatnya XP dong. Dia udah pernah gacha nih sepertinya guys ya. Soalnya gachanya udah gak dapat yang perintilan-perintilannya nih. Ini 100 diamond, kita lihat ya. 100 diamond dapat dong. Wah, kok gitu guys? Gak dapat guys. Satu lagi ya, terakhir ya, 150 diamond ya. Ayo dong. Kok gak hoki ya akun keempat ini ya. Nah akhirnya dapat juga guys. 150 diamond guys ya, baru bisa mendapatkan
M4 Pass-nya. Cuman ya sayangnya di sini kalau kalian dapetin M4 Pass melalui M4 Support Chest ya tidak mendapatkan 3 level tambahan ya. Tetap di level 64 di sini, tapi enggak apa-apa, level 64 berarti masih butuh berapa lagi ya? Untuk naik ke level 75, guys. Dikit lagi sih. 11 level lagi ya. 11 level mah bisa lah ya. Masih easy lah di sini, guys. Oke, dan ini akun terakhir, akun ke-6, diamondnya 0, guys. Kita isiin dulu dong biar bisa gacha ya kan. Nah, udah masuk 172. Kita lihat dulu ya level M4 Pass-nya ya. Level 59 dengan XP-nya 356. Berarti naik ke level 60, drop rate-nya 35%. Kita lihat ya. Bisa gak dapetin nih 150 diamond? Ayo dong, muntun. Dapat XP. Oke, gacha pertama dapat XP. Gacha kedua. Gacha kedua nih, hoki nih. Tangan VE Gaming ini lagi hoki nih. Woi, 5 akun nih, udah dapat nih. Akun terakhir nih, ayo dong. Dapetin dong, please, muntun. Dapat nih kayaknya ya. Udah centang tadi, guys. Nah, dapat guys. Udah centang tadi, udah kelihatan. Udah ke-spill tadi ya. 150 diamond di akun ke-3 dan di akun ke-6 dan di akun ke-5 ya, 150 diamond. Dan di sini dia masih di level 59. Ya masih bisa sih naik ke level 75 ya. Karena di sini kan untuk capai level 75 dia masih membutuhkan 16.000 XP ya. 16.000 XP. Dia bisa memperoleh 14.000 dari yang party week ini. Berarti masih kurang sekitar 2.000 XP. Nah, top up 100 diamond aja pada tanggal 21, karena top up 100 diamond itu dapatnya 2500 XP. Jadi bisa deh naik ke level 75. Selamat untuk akun ke-6. Dan di sini kita akan coba lagi gacha di event Leomord ya, di akun ke-6 ini. Siapa tahu hoki guys, 10 kali. Let's go. Gak mungkin guys, drop rate-nya gak segede itu guys ya. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu untuk sesi gacha akun subscriber, dan selamat buat 6 orang yang mendapatkan skin Prime Beatrix gratis tentunya, asal kalian harus selesaikan quest yang party week itu setiap hari ya. Terima kasih guys sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.